udah besar-besar kayak umur 18 tahun dan lebih lagi. Yang anak kecil kayaknya jarang deh waktu itu. Tadinya target aku tuh itu, ikut Olimpik tahun inilah. Tapi karena belum bisa, karena poinku juga gak cukup, jadi next akan bisa lagi. Harus begitu gitu kan, hashtagnya selalu skate and destroy, iya kan? Kalau mau diartikan secara harfiah, semua alat atau properti yang dilewatin papan skate udah pasti rusak. Nah, begitu juga mindset cewek di dapur, nurut sama laki, nggak boleh dominan, di break lah sama. Otis, ada anak kecil kerudungan di tengah skate park gitu kan, akhirnya diambil jadi support malah. Tetap semangat, terus cari teman baru dan berani nyoba hal baru. Karena kalau misalkan kalian takut, kalian nggak akan maju.